Ryoko si cakar tajam. Ogin si mata api. Mari si tinju kelas berat. Kami bertiga adalah geng kaca cincin merah Saitama. Nah, aku ada urusan dulu ya. Lagi-lagi, belakangan ini pimpinan sering sekali tidak ada. Sebenarnya kau pergi kemana? Itu bukan urusan kalian. Anime Shop. Wah, hebat. Ada benda-benda Marichan sebanyak ini. Tapi yang itu tidak ada. Maaf, aku ingin beli majalah bulanan anime manga edisi terbatas spesial gadis penyihir ajaib Marichan yang mulai dijual hari ini. Apa ada? Maaf. Maaf ya, buku ini sudah habis terjual. Marichan? Bukannya kamu suhu lawaknya Shin-chan? Bukannya kau temannya si Shin-chan ya? Sedang apa kau? Mana si kepala kentang itu? Aku sendirian. Oh begitu ya? Syukurlah. Oh, dia keluar. Kenapa dari tempat seperti itu? Anak itu kalau tidak salah dari TK yang sama dengan si kepala kentang. Kenapa mereka bersama? Itu benar-benar pasangan yang aneh. Mungkin trio lawak bubar dan dia mau bikin pajangan lawak baru bersama Gajao. Bukan begitu? Siapa yang trio lawak? Sejak kapan kalian di sini? Jadi makin penasaran, ayo kita ikuti yuk. Ya, beres. Hei. Sayang sekali. Padahal kalau kau datang lebih cepat, tadi masih ada ini. Ini. Wah, asiknya. Tidak akan kuberikan. Enak saja. Apa kau tidak malu? Masa sudah SMU, masih jadi penggemar Marichan saja? Memangnya kenapa? Kau sendiri padahal anak laki-laki. Tapi suka sekali dengan Marichan. Aku tidak sampai pakai kostumnya segala, kan? Dengar ya, rahasiakan tentang hal itu. Kalau sampai bilang pada orang lain, tahu sendiri akibatnya nanti. Aku hajar kau ya, dasar anak kecil. Apa begitu caramu kalau minta tolong pada orang? Baiklah, kumohon tolong rahasiakan ini. Sebagai gantinya, ayo kita cari edisi spesial Marichan sama-sama. Tidak sampai begitu. Sepertinya dia memohon sesuatu. Sudah kubilang dia memintanya untuk jadi pasangan lawak. Itu tidak mungkin. Dari tadi mereka keliling ke berbagai toko buku. Buku apa yang mereka cari ya? Di sini juga tidak ada. Aduh, berarti sudah jelas terjual habis. Kalau sudah begini, kita ke penerbitnya saja. Sampai sejauh itu? Karena sudah janji mau mencari, akan kutuntaskan sampai akhir. Baiklah, alamat penerbitnya sudah kudapatkan. Sekarang, ayo kita pergi. Sekarang juga? Kalau berlama-lama, nanti tidak bakal dapat, ya? Bukannya kau suka sekali dengan Marichan? Itu... suka sekali. Barusan dia bilang apa? Bagus, itu baru semangat. Untuk jaga-jaga ya, kita beli peta saja. Jadi begitu ya. Tidak kusangka Kazao tipe suka wanita yang lebih tua. Dasar Kazao, padahal kan masih ada aku. Kau diam saja. Coba pikir, anak TK dengan SMU. Memangnya kenapa? Bedanya paling belasan tahun. Di dunia artis itu kan hal biasa. Masa? Nah, sekarang kan tempatnya sudah jelas. Ayo kita cari. Dia bawa peta. Mereka berdua mau pergi ke suatu tempat. Aneh sekali. Mestinya kan di sekitar sini. Apa tidak lebih baik tanya pada seseorang? Oh, benar. Again property, action. Permisi. Aku tahu, mereka pasti sedang mencari rumah kontrakan untuk tinggal bersama. Selagi kita tidak tahu, hubungan mereka sudah sejauh itu. Biar bagaimanapun juga, itu tidak mungkin. Kalau tidak, bagaimana kalian mau menjelaskan kenyataan ini? Itu artinya. Biarpun pada awalnya semua terlihat indah.
Ayo, cep-cep. Papa sedang kerja keras. Kalau mau menangis terus, papa bisa susah. Takdir yang mengerikan sedang menanti kacau. Gawat, gawat. Aduh. Terima kasih banyak ya. Maaf ya merepotkan. Eh, kalian berdua. Si kepala kentang. Cincan, apa yang kau lakukan? Itu tidak penting, tapi tak kujangka hubungan kalian berdua sudah sejauh ini. Pimpinan, bahkan kalian juga tahu. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Iya, anak TK tahu. Kalian ini bicara apa, ha? Gak jauh juga, lebih baik pikirkan dulu sekali lagi. Kalau yang perempuan terlalu jauh lebih tua, pasti akan sulit nantinya. Apa maksudnya itu? Tapi tidak apa-apa. Kalau Kazao umurnya 20 tahun, Karyuko masih 32 tahun. Kalau sudah dewasa, perbedaan umur tidak masalah, kan? Kalian malah bisa jadi pasangan yang hebat. Benar juga.